arah dari cuma banyak yang itu. Cara pengujiannya seperti itu, dilakukan penembakan ulang dengan kaliber peluru yang sama di shooting box. Identik itu artinya senjata itulah yang digunakan untuk menembak. Ini yang di lantai 10 juga diperbandingkan. Yang 16 itu pecah karena sudah lantai kaca itu pecah. Ini tingginya tadi kalau yang lantai 13 kali 3 meter 39, kalau yang 16 kali 3 meter. Ini dari TKP ya, itu dibandingkan dengan yang kita tembak ulang dengan menggunakan senjata yang dicurigai tersebut, Glock 17. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa operator yang Glock 17 terdahulu ya sudah kita lakukan konversi pers, itu hasilnya identik. Di saat ini kami didampingi oleh Kompes Ulung ya, dari Lapor Mabes Polri, kemudian dengan luar di Reskrim Polda Metro Jaya, AKBP Adi Ari, dan Pak Sabta, AKBP Sabta ya. Jadi ingin menyampaikan berita yang kemarin kami sampaikan bahwa ada 6 ya, ada 6 kamar ya yang tidak kedapatan proyektil peluru, tapi yang satu kamar tidak ditemukan jadinya karena kaca yang perkenaan kaca tidak pecah kemudian tidak masuk, tapi kita cari di luar gedung tidak kita temukan. Jadi intinya bahwa apa yang sudah kita lakukan penyidikan berkaitan dengan tersangka, barang bukti dan proyektil yang sudah kita temukan, itu untuk yang kasus yang pertama, yang disembuhkan hari pertama itu dari identik.